Assalamualaikum. Hari ni Anis rasa dah lama gila Anis tak buat live. So hari ni kita lebih rajin sebab Anis nak anyam ketupat. So Anis nak korang sahut cabaran Anis. Boleh tak? Anis nak tunjuk cara-cara nak anyam ketupat. So pastikan tangan kiri, mungkin ada yang pandai dekat yang tengok live ni, mungkin ada yang pandai. Okey, yang belum tahu untuk cara menganyam ketupat, belah tangan kiri, pastikan macam ni. Ni kan daun kan? Ambil daun dia yang yang ini macam macam ada dot-dot, biarkan dah dalam. Dan ambil yang bersih depan ni, bersih. Pastikan macam ni. Tinggi sikit. Lepas tu lilit dua kali. Jadi tiga lah macam ni. Okey. Okey, dan belah kiri pula yang ini di bawah. Macam ni. Okay, pastikan dia macam ni. Kiri kanan, bawa ke kanan dia punya ni ke bawah, kiri dia ke atas. So alamak, macam mana nak buat? Macam ni, pastikan ni atas dia, dia selang-seli tau, atas bawah, atas bawah. Okay, lepas tu sama juga yang bawah dia. Pastikan kalau atas tu dah atas, yang bawah dia pastikan belah bawah. So lilit lagi, pusing. Okay, ni buat satu dulu. Okay. Kita lagi sehari je nak raya. Dan tahun ni raya kita sangat lain daripada tahun-tahun yang sebelum ni. So tahun ni kita beraya di rumah masing-masing dan tak boleh balik kampung. Terima kasih. Kan dah salah. Ah, sudah. Okay. Pusing. Nampak tak? Tema baju hari ni, berbaju kurung di rumah. So, tahun ni kita buat ketupat sendiri di rumah dan kita masaklah ketupat ni. Cuma lemang je kita tak buat. Macam ketupat buat, lemang kita beli je lah. Sebab lemang tak pandai, tak ada masa lah nak bakar-bakar lemang tu. Sis tak pandai ya. Ah, dah siap. Okay, ah, dah siap. So tinggal nak ketat-ketatkan dia je. Sekejap, mana tali saya, mana saya punya ni? Ah, ni macam ni kan. Ah, yang tepi yang keras tu kita buatkan dia jadi lidi. Ah, okay. Kita tinggal nak ketat-ketatkan dia. Malah ni saya pun nak belajar macam belajar macam kau tu buat. Kamu tak pandai? Tu? Tak, saya beda lah saya buat cara saya. Eh, kamu punya macam mana? Sama je lah tapi cara dia beda. Lah, kamu tak lilit kiri kanan eh? Oh, kamu punya lagi teror. Mek saya pun lagi pandai. Dia tak ada lilit atas bawah pun. Dia anyam. Kamu lagi pandai. Kamu boleh kerja kraft tangan lah. Kraft tangan Malaysia. Orang-orang seni. Kamu boleh anyam tika mengkuang. Tika mengkuang. Dia tak puasa, dik. Okay, dah siap. Sekejap saya ketat-ketatkan. Nasi. Lepas tu, nak masukkan nasi. Macam ni, masukkan nasi. Masukkan beras. Kita kangkangkan yang atas ni. Macam tu. Macam tu kan? Lepas tu masuk-masuk-masuk beras. Dah masuk beras, kita pastikan ini dia tutup. Dia tutup macam tu. Dia tutup, dia akan jadi tutup macam tu. Dan jadilah ketupat. Ketupat lemang. Yang kurang. dah siap sis. Tinggallah nak ketat-ketatkan. Nasib baik saya punya pembantu pandai buat. Jadi adalah dua tangan lah yang boleh buat. Yang lain tahu makan.
Tahu apa kamu, Rika? Tahu makan. Ralin. Ralin tahu apa? Tidur. Dah siap. So, siapa yang pandai buat? Tolong Nadia. So, tahun depan sis rasa sis nak ambil order lah. Nak ambil tempahan. Rasanya boleh buat duit kot. Sebab tak ramai orang yang suka anyam ketupat ni. Siapa yang pandai anyam ketupat ni, dia memang bola wanita. Wanita. Saya belajar anyam ketupat ni daripada saudara mara saya. Dia orang ajar. Masa tu saya kecil lagi. Masa tu saya umur berapa? Sekolah lagi. Sekolah rendah tak silap saya. Saya daripada sekolah rendah, saya dah pandai anyam ketupat. Sebab dekat kampung saya, belah bapak saya, saudara mara belah bapak saya dekat Segambut, diorang memang famous gila buat, bukan famous lah, diorang memang ambil tempahan ketupat, lemang dengan rendang. So macam kalau ketupat, belah makcik saya, mak ngah saya, Mak Yu ya, saya panggil Mak Yu. Kalau rendang, Along, Mak Long saya. Kalau lemang, arwah Pak Lang saya. So tahun Pak Lang saya dah meninggal, jadi lemang jadi turun-temurun anak-anak buah yang buatkan. So setiap tahun kita orang akan ambil order. Jadi kita orang yang cucu-cucu ni yang menganyam ketupat. Okay, jadi dari kecil lah saya dah belajar menganyam ketupat. Gitu. Saya tak dapat nak baca komen sebab saya rabun. Saya tak ambil spek mami kan? Kan? Tu. Mami tak dapat. Sama tak mandi? Biarlah dia. Bangun. Biar je lah mereka. Dia puasa. Mereka tak puasa. Okay. Dah tak belakang. Puluh hara tu dengan aku. Ha? Dah tak. Saya rasa saya dah lama gila. Saya rasa saya dah lama gila tak buat live. So saja-sajalah kan, kita nak raya ni. So Ralin, so dah berkesempatan lah untuk saya minta maaf. Khususnya 10 jari memohon maaf. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sekiranya saya ada kesalahan ataupun ada tersinggung korang ataupun ada terkasar bahasa, saya nak mohon ampun. Salah dan silap, 00, okay? Konsep sekarang ni, no more sentap-sentap, no more. Konsep dia, Raya COVID. Hanis dengan siapa tu? Macam ramai-ramai. Saya dengan pembantu saya, dengan anak-anak lah kat rumah. Ramai. Tapi yang pandai buat ketupatnya dua orang. Yang lain yang kerja kan. Jom kau. Okay. Agak-agak kalau tahun depan saya ambil order untuk ketupat, ada tak yang nak? Ada tak? Siapa nak? Saya tolong. Saya anyam ketupat. Tapi saya malas nak masak ketupat tu. Korang lah masak sendiri. Saya anyam kan, saya ambil order. Lepas tu korang masak sendiri. Senang je, nanti saya ajar. Okay, cantik. Macam ramai je yang nak. Kan? Tak pernah lagi orang buat. Tahun depan saya buat. Tahun ni macam tak sempat je. Kalau tahun ni, okay, agak-agak kalau siapa yang Eri Shalam yang nak boleh belikan, beli daun, mesti anyamkan. Oi, bot. Masih sempat ni. Besok bagi saya daun tu hari ni, saya buatkan. Besok datang ambil. Tapi saya charge lah, bukan free. Kak Hanis, kuih raya suka makan kuih apa? Kuih raya saya biasa-biasalah kuih raya ni. Macam kuih cornflakes macam tu saya suka. Tapi saya tak adalah yang macam gila-gila untuk kuih raya. Hey. Saya suka kuih Melayu. Itu favorite saya. Kuih Melayu memang saya hantar. Hey. Kuih Nestem itu kuih raya lah. Kuih Melayu macam ketayap. Kan? Suka apa ni? Kuih Nestem. Sedap. Kalau apa yang tak suka? Semua kau suka. Batu. Ha.
korang dah start cuti ke? Yang mana bekerja tu dah start cuti, harap-harap yang masih berada di luar tu stay safe, okay? Penjarakan sosial, jangan berani sangat. Sebab semalam saya pergi KL, so macam saya rasa macam ramai gila orang dekat shopping mall, okay? Ramai, sangat-sangat ramai yang macam macam tak ada apa-apa yang jadi. So saya rasa macam saya jadi takut, oh, saya jadi paranoid semalam bila saya keluar. Saya lepas saya tengah macam ingat nak cari barang sikit lah semalam. Lepas tu saya tengok ramai gila, saya duduk satu tempat, duduk kat tempat yang tak ada orang. Saya duduk, saya takut. Sampai berbuka puasa, saya balik. Tak dapat barangnya, saya terus balik. So lupakan je lah nak beli barang tu. Rika, ni baju apa? Bapa nak pakai balik, pergilah mandi. Ni ada baju ni. Rika, Alisa kot men. Sana KL dah, yes, KL memang dah bebas COVID. Memang kita kata dah zon hijau. Zon hijau, tapi kita jangan confident. Kita tak tahu, ha, kan, kita tak tahu macam-macam boleh jadi. So saya rasa lebih baik kita masih menjaga apa yang perlu kita jaga, okay? Kita jangan terlalu confident. Sebab kita kena kesiankan frontliner kita yang berjuang, yang memang menarikan, memang putar Rika Syah tu apa, yang penat lelah diorang, kesian diorang kerja raya ni pun kita tak tahu diorang ni cuti ke tak, kan. Diorang tak bersama dengan keluarga, jadi kita tak perlu nak bagi lagi beban dekat diorang. PUBG lah, babe. PUBG lah. Itulah, tak ada masa lah nak PUBG sekarang. Tak ada masa. Hantu ya. PUBG. PUBG ni teruk lah. Buat saya jadi teruk tau. Hey. Jangan panggil. PUBG jangan panggil. Jangan bagi saya start. Kan tak menganyam kau. Dia kata biar pasang. Dia kan nak tengok kat sana, nanti dia jadi berdengung. Nak duit raya, sorry, tahun ni tak duit raya. Tahun ni raya COVID. No, duit raya. Ralin pun tak ada duit raya kan, Ralin? Ralin, mami bagi duit makan je. Tak puasa, dah janji. Tak puasa, tak ada duit raya. Tapi dia bagi juga. Taklah, Dad, mami tak ada. Mami ni ada tengok TV ke ni? Hmm? Kenapa? Main game? Tak jangan. Hatulah saya. Kenapa lag? Mami? Ha? Lag? Wi-Fi? Ha? Wi-Fi. Kak Hani, macam mana Kak Hani start tu dong? Senang je, dek. Selempang je sebenarnya. Ya Allah, selempang kan. Malahnya nak bersiap. Haa. Belum okay. Pun kena. Baca. Oh my god, rindunya. Aisyah, rindunya. Last year kan kita meniaga sama-sama. This year tak ada meniaga. Next year Aisyah tolong akak lah, kita jual ketupat nak. Kita jual ketupat. Akak anam ketupat, Aisyah tolong jualkan. Ni suruh promote. Promote apa? Tolong promote? Ha. Siapa tolong promote? Eh, Rika gemuk kan kau, Rika? Kenapa? Baru nampak dia gemuk lah. Mana ada? Kau kurus lah. Tak, nampak muka dia. Kan? Muka dia macam Ralin. Kau? Gemuk. Bawah tu ada dah benci. Rumah tidur makan pakcik je. Kau belajar nangis. Dah siap. Tapi kan tapi daun dia tak berapa. Ni dah banyak. Daun dia tak berapa nak tebas, nak lebar sangat. So kita dapatlah ketupat yang pasal boleh. Ni nama dia ketupat COVID. Ketupat COVID. Kau ni kena buat ketupat COVID besar nanti.
ni. Sekarang Mami nak ketupat. Sabarlah, belum siap. Nanti Mami buat. Kan? Mami kena buat bentuk dia. Nanti orang tak berani nak makan. Tiga depan bisa. Apa dia? Oh, yang tu ketupat palas? Ketupat palas saya tak makan. Pakai daun lain. Okay. Senang je anyam ni. Ayam. Anyam. Eh, ketupat belum makan rendang apa? Daging. Rendang daging baru pernah bawa. Wait. Kapan? Pernah. Okay, nak bagi tahu lah sajalah. Saya nak promote alang-alang kan. Dah buat live ni alang-alang. Saya nak bagi tahu baju kurung saya. Ini kurung Kedah. Design ni kurung Kedah. Saya... Dia ambil bag yang kat atas tu. Saya pakai baju kurung ni daripada Kurung Lab. Sangat-sangat best. Saya tak tipu. Ini bukan saya promote macam... Saya nak promote suka-suka. Tak, ini saya ikhlas review. Tu, dekat atas tu. Saya review ikhlas, okay. Ini baju kurung Kedah. Kain dia macam nak... Dia macam cotton, linen cotton eh. Ha, dia linen cotton. Ini daripada Kurung Lab. So, beli satu set ni dia akan dapat macam... apa ni? Rantai pearl ni. Dan juga dia ada juga macam bag pouch ni macam ni. So, macam hari raya kan. Korang boleh simpan ampau duit raya dalam ni. Tapi disebabkan raya kita tahun ni agak macam... tak boleh nak beraya sangat. Jadi, korang tak bolehlah nak simpan duit raya dalam ni. Simpan je lah duit sendiri dalam ni. Okay? Simpan lah apa-apa. Boleh letak lipstick ke apa. Ini daripada Kurung Lab. Memang sangat cantik. Memang Anis tak tipu ni. Review ikhlas. Walaupun macam dia berkedut kan. Tapi bila sekali korang gosok, memang senang saja. Korang tak perlu nak macam... nak risau gosok sebab Anis pun Anis orang yang macam OCD baju kedut ni kan. Baju tak boleh nak kedut-kedut sangat. So tapi bila baju ni kain dia, material dia memang mudah, senang digosok. Okay. So korang boleh dapatkan dekat Kurung Lab. Kurung Lab. Tahu kan Kurung Lab? Ni bukan dress, ni baju kurung, kurung Kedah. Ni kurung Kedah. Kurung Kedah yang pendek sikit tu. Baju kurung Kedah. Memang sangat cantik. Memang sangat best. Danggu saja Rika. Kan Rika tak payah buat. Cakap. Ni. Tu. Kau balik Rika benda tu tak tak jadi. Merah nak sedia kuat. Tak adalah. Merah. Pun dah banyak dah berapa ni. Kita 100, ramai. Ya, sini pun 100. Sini kena pakai kuali besar tak? Memanglah ibu kuali besar. Ay, cantiklah tu. Tengok. Pendek pun tak boleh buat. Pendek? Pendek kita buat ketupat kecil. Betul. Yang kecil untuk korang-korang yang tak puasa ya. Yang tak pandai nak buat anyam-anyam ni, yang nak tukar makan je ni, makan yang kecil-kecil. Mana lagi sana? Siapa kat sini main PUBG? Siapa main PUBG? Jom main dengan saya. Saya tak terror pun. Tapi siapa nak main PUBG dengan saya? Jom kita main. Rekal. Suami sis tak balik. Sini dia cakap kemas air. Oh, dia nak bawa dia. Cumutnya sayang. Oh, dia nampak dah. Oh. Nampak dah.
Sangat kuat makan tapi dia kata dia diet. Hey 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 hey. Dek bye bye dek bye bye bye. Yang yang dia naklah ambil lah dia kejap. Dek tak nak. Dek tak nak. Dek tak nak ambil dia. Buka baju. Bye 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 bye. Tinggal dia. Bye bye. Hello Rali. Hello Rali. Tengok eh, tengok eh, tengok eh, tengok dia papa dia ambil tengok. Bye. Oh. Peekaboo. Sanya awak ni. Muka dia bulat macam rekan. Makan. Eh, jangan tak biar. Hai, kembali bersama. Okey, Anis pun Anis nak kena keluar dah sebab nak kena pergi pasar ambil barang basah Anis. Ada lagi yang tak cukup. So, nanti kita sambung buat live lagi. Okey, bye-bye. Thank you korang sudi tengok live Anis. Bye-bye. Patutlah pakai rantai bagai.